Halo teman-teman, selamat datang di Acoustation Channel. Di video kali ini saya akan bagi tutorial melodi sama intro lagunya Sugi Bornean yang berjudul Asma Librasi. Sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sekarang kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, melodi intro dari lagu Asma Librasi kita mulai dari senar 3 di fret 9. Terus petik sekali, langsung ke senar 3 di fret 11. Setelah itu petik lagi di slide ke fret 13. Setelah itu masih di fret 3 ke masih di senar 3 di fret 11 ke fret 13 di hammer alif ke fret 9, ke 11 lagi, ke 9. Kita contohkan pelan-pelan. Jadi dari fret 11 ke 13, baik 11, terus 9, 11 lagi, 13, 11 lagi, terus ke 9. Itu selanjutnya ke masih di senar 3 ke fret 8. Petik sekali, terus fret 9 nya kita tekan. Slide ke fret 6, petik, terus fret 4. Kita contohkan pelan-pelan dari awal. Selanjutnya baik lagi dari sini lagi dari fret 9 lagi. Kayak awal lagi. Yang beda habis dari fret 11. Habis dari sini kita ke senar 2 di fret 12, di slide ke fret 14, terus senar 3 lagi fret 13 seperti kayak yang awal tadi. Itu untuk bagian yang kedua, kita ulangi dari awal. Maaf. Untuk bagian terakhir ke senar 4 di fret 6, petik sekali, tekan di fret 7, terus petik lagi, slide ke fret 9. Jadi itu untuk melodi intronya. Selanjutnya langsung masuk ke melodi dari lagunya ini, melodi yang sebelum akhir atau melodi yang melodi lagu ininya. Kita contohkan dulu. Kita mulai dari senar 3 masih di fret 8, terus fret 9 balik lagi seperti itu, terus ke senar 4 ke fret 8 9 maaf. Selanjutnya ke sini.
Jadi senar 4 sama senar 3 ditekan bareng. Senar 3 dulu yang petik. Dari fret 9 terus ke fret 11. 9 lagi, terus senar 4. Seperti ini. Itu lagi dari awal pelan-pelan. Selanjutnya kita ke senar 2. Senar 2 di fret 9, petik sekali terus petik lagi sambil di hammer on di fret 10. Langsung ke senar 3 di fret 11 ke fret 9 8. Baik lagi, 9, 11, 9 lagi, terus petik 8 sambil di hammer on ke 9. Setelah itu senar 4 di fret 11. Bisa di sini, baik lagi senar 3, fret 8. Senar 3 fret 8, setelah itu ke senar 4 di fret 9. Fret 9 ke fret 11. Terus senar 2 fret 9 7 5. Setelah itu dari fret 2 di senar 2 slide ke fret 4 terus ke fret 5. Kita ulangi dari awal pelan-pelan. Setelah dari sini ke bass lagi, ke senar 4 di fret 6, terus ke fret 7, yaitu petik, slide ke fret 9. Ulangi lagi. Nah, yang beda di bagian yang kedua ini. Seperti itu, jadi habis yang awalnya sama. Sama, selanjutnya ke sini. Senar 3 sama senar 2 ditekan bareng. Petik dulu senar 2-nya. Setelah itu tekan senar 2 di fret ini di fret 9, terus petik dulu. Terus fret 10. Jadi di hammer on. Tekan di senar 3 fret 11. Lagi senar 2 fret 9 10 12 terus ke bawah senar 1 fret 11 12 balik lagi ke 1 balik lagi ke 11 terus ke senar 2 lagi fret 12 fret 10 9 balik lagi 10 12 10 ke 9 lagi tapi di hammer on terus ke senar 3 di fret 9 berakhir di situ. Setelah itu di slide ke dari fret 9 senar 3 di slide ke fret 13.
terus senar satunya tekan di fret 12. Break 2 kali. Kita ulangi dari awal pelan-pelan. Ulangi lagi. Maaf. Kita contohkan dari awal pelan-pelan. Oh ya, ada tambahan kalau mau agak dimatiin suaranya. Jadi tangan kita nempel di nutnya sini. Terus main. Itu untuk tambahan. Kita ulangi lagi, contohkan. Oke teman-teman, itu semua tutorial melodi lagunya Sugi Bornean yang berjudul Asma Librasi. Sekian dari saya, jika video ini membantu jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.